Selamat petang kawan-kawan, ada kesempatan saya pergi. So, tunggu semua saya sihat nih, kecuali ini terung lah. Mungkin kurang air gitu kan. Pump pun saya baru mula juga, kasih on kasih biar dia rotate dulu. Mungkin lepas nih saya akan menyiram. Lama nih kita sudah buat pancang dan kita sudah taruh tali. Yang kedua nih belum lagi sebab kayu belum mencukupi. Lagipun kita mau penambahan tanam cili. Terima kasih kepada kawan-kawan yang turut serta untuk hari ini. Good job. Diharap masa-masa mendatang lagi kalau ada kerja-kerja seperti ini nih, kita ramai-ramai lagi lah datang. Selamat petang kawan-kawan semua. Hari ini adalah hari yang ke-22. So, kalau kita nampak kita punya tanaman yang batas pertama ini memang nampak cantik lah. Yang kedua lagi, galakanlah siapa-siapa yang ada lebihan-lebihan kayu ke bambu ke saya yang bersesuaian tu. Ntar saya di sini. Jadi betul, beliau dah suka lah. Nanti tak kena nanti siapa ada pergelakangan masa-masa tuan boleh bikin. So, yang sekarang ni apa yang kita nampak masalahnya nih, apabila tumbuhan kita membesar nih macam mau ada tambah kokopit. Oke. Kalau kita lihat di sini nih, tumbuh-tumbuh akar sudah menampak. Kalau kita nampak di sini nih, kita punya tumbuhan nih, terutama yang tomato nih yang sudah membesar nih. Punya kokopit nih macam dah cukup. Ini yang tentang tumbuhan yang sekarang-sekarang ya, karena nampakkan keluar. Sebaiknya kalau ada tambah. Kalau ada tambahan kokopit lagi, juga lah untuk penambahan. Dan, so itu saja untuk laporan ke hari yang ke-22. Selamat petang semua, salam berhari Minggu dan juga salam pertanian guys. Okay, bye.